tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sewaku tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Iya, Jak. Iya. Kenapa, Bang Ojak? Motor Ojak dibawa kabur sama Nuriman. Innalillahi. Siapa yang meninggal? Ojak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Kan malah tidur-tiduran di sini. Udah yuk kita ke kamar aja yuk. Bobo di kamar. Ya. Tok. Sampai. Lebih enak Bobo di kamar, Nak. Kalau di sini kan keras. Assalamualaikum. Kalau di kasur kan enak. Waalaikumsalam. Ya, Nak, yuk. Ini Anto kenapa? Nggak mau tidur di kamar dia. Ya harusnya digendong. Mungkin malas jalan. Alah. Nak. Iya, Bibu. Barusan Babab habis dari rumahnya Pak RT. Terus? Kata Pak RT, kalau kita jualannya di rumah emak, nggak di jalanan umum, nggak usah pakai izin. Kecuali kita jualannya di jalanan umum, baru pakai izin. Oh iya, Bibu tahu. Bibu udah tahu? Tahu. Kenapa? Kalau kayak gitu mah ngapain? Atau nyuruh Babab ke rumahnya Pak RT? Yaudah sekarang nih, suruh Antonya ke dalam. Astagfirullahaladzim, Bibu. Sama anak itu jangan dipaksa kayak gitu, harus baik-baik. Kalau mau gendong Antonya ke dalam. Halo teman. Ngapain di sini? Ini gua habis ngomongin bisnis. Oh, bisnis apaan? Jadi gua yang mengkoordinir jasa servis AC. Semua tukang servis AC ada di bawah gua. Tugas gua cuman mengkoordinir mereka biar dapat job dari warga rawa bebek yang butuh jasa servis AC. Ikutin lu. Boleh enggak? Yaudah. Lu gua terima. Selamat bergabung. Di sini lu gua kasih jabatan account executive marketing. Lu cuma warna-warnawarin aja. Bener-bener. Kebetulan kan warga-warga kita nih kebanyakan pada pakai AC semua. Makanya gua tuh selalu memanfaatkan peluang, sahabat. Kenapa? Tapi gua tungguin Riana pulang dulu deh ya. Abis itu baru gua kasih tahu dia. Harus lu kasih tahu. Biar lu semakin semangat kerjanya, dia semakin sayang. Iya, semangat. Yes. Ayo, semangat. Biar semangat, ayo. Yes. Semangat. Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Bisa. Naik kapal pesiar. Kalau kayak kita bisa nggak naik kapal pesiar? Oh iya, benar. Captain pun. Semangat. Bisa. Semangat. Bisa. Sem doang. Kalau gini, mari. Ada apa, Mas? Pak, udah pada bubar belum? Oh, belum, Mas. Sebentar lagi kok. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Kamu pulang. Aku udah pesan Gober. Udah kamu cancel aja, biar aku yang nganterin ya. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pur, duduk dulu. Kenapa ya? Duduk dulu sini sebentar. Iya kenapa? Ya udah duduk dulu, kenapa? Ibu mau ngomong.
Pur, kamu itu benar mau ke Bandung, mau nikah sama Irin atau gimana? Nikah sama Irin? Iya, katanya kamu itu mau nikah, Pur. Enggak mau nikah, Bu. Ngimpi nikah sama Irin. Walah, kirain nikah beneran. Kata siapa? Kata Mbak Yuni. Mbak Yuni kata siapa? Katanya Mbak Eda ngomong ke Pandu, gitu. Pandu kata siapa? Aku lagi seneng banget tau. Aku tuh lagi mau usaha sama temennya Bang Ojak. Kamu denger kan? Iya. Kok diem aja? Yah, ini kayaknya, ini. Bocor nih kayaknya bannya nih. Gober aja. Iya namanya musibah kan nggak ada yang tahu sayang. Terus gimana? Aku capek banget loh baru beres kerja. Yaudah kamu pesen gober aja deh. Biar ini aku urusin sendiri. Sayang, besok kita ketemu lagi yuk. Aku yang traktir. Gak bisa. Aku udah janji sama teman kantor. Gue kemana ya? Bang, bang, sini dah. Lihat motor saya kagak? Motornya apa ya? Ijo, udah butut dah, klasik. Masih bisa nyala? Ya bisa, hubungannya apa sih? Ngeliat kagak? Kagak. Ya Allah, mana motor gue ya? Neneng, tinggalan nih. Oh iya, makasih ya, Pok. Ibu, ini udah beres. Bapak ngojek dulu ya. Ya, udah hati-hati. Ya, Ibu. Wih, udah tua, malu kagak usah pakai romantis-romantisan. Bilang aja ngiri, mau. Nih saya kasih. Bu, sana. Ya, ya, ntar ada telepon. Halo, Jang. Tis, lu jemput gue di rumah, Tis. Kayaknya motor gue dibawa kabur menerima nih. Iya, Jak. Iya. Kenapa, Bang Ojak? Motor Ojak dibawa kabur sama Nuriman. Innalillahi. Hah, siapa yang meninggal? Ojak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, bukan. Maksudnya bukan Ojak yang meninggal. Tapi itu motornya dibawa kabur orang. Ya, kalau cuma motor mah jangan pakai innalillahi. Biarin aja, motornya juga udah butut. Ngojek bang? Kagak. Saya mau ngojek bang. Oh, ibu nanya. Iya, saya mau nanya ke Bang Ojak. Saya mau ngojek, Bang Ojaknya mau ngojek kakak. Kagak, motor saya hilang. Makanya punya motor jagain dong bang. Gue batak lu. Wah, buat bisnya dah. Thank you.